Pelepasan leluhur pesarian Sayyid Ja'far Shodiq Kanjeng Sunan Kudus merupakan agenda wajib yang rutin dilaksanakan oleh panitia buka leluhur Kanjeng Sunan Kudus pada tanggal 1 Muharram di waktu pagi. Pelepasan leluhur pada tahun ini dilaksanakan mulai jam 6, diawali dengan tahlil, terus kemudian setelah tahlil baru dari tim luar melepas semua bagian, diawali dari melepas ranjam bagian dalam cungkup. Setelah itu kemol, tenger atau yang penutup patok. Setelah dari dalam itu sudah keluar semua, baru kita melepas bagian luar mulai dari cungkup. Yang terakhir di Paseban. Kain luhur yang telah dilepas kemudian dibawa ke pendopo tajuk dan disimpan. Kain luhur ini nantinya akan digantikan dengan kain luhur yang baru pada pemasangan luhur pada 10 Muharram mendatang.